Parents, I am Mrs. Santi and I am the principal of elementary school. I graduated from Pelita Bangsa University in English major. For me, every child is very special. They have a heart like a treasure, which is truly opened only by with the right key. And once we can open their hearts, it will be easier for us not only to teach them and control them, but also to guide us to reach their success. There are several factors for children's success. It's not only the school management or the teachers, but we also need the parent support and the child as well. So let's hand in hand together, we work together so we can achieve our children's success together, starting from here in Ivy School. Stay safe, stay healthy. God bless you. Student, my name is Eva Susanti Tambunan. You can call me Miss Eva. I graduated from State University of Medan in biology major. I am a science teacher and I am a dean of operation. My hobbies are dancing and modeling. I believe the students of our school will have a big heart to serve, and I believe one day you will be a great leader. Together we can, so I will wait you in Ivy School. Just keep healthy and bye-bye. God bless you. Hi parents. Hi amazing students. I am Miss Renata. Just call me Miss Ray. I graduated from Elementary Education Major of University of Medan. I am Dean of Curriculum in this school. In Ivy School, and then I am homeroom in the grade 1 class, in the star class. My hobby is teaching of you, because I love students, I love you kids, and then with other teachers, okay, we will reach the star together, and then make you good character. Okay, let's join with us parents and students. Bye bye. Jadi nanti ada Q&A, questions and answering, ada sesi Q&A, nanti bisa bertanya bagian kurikulum, bisa juga bertanya bagian operations, dan juga dari Ms. Santi, kepala sekolah. Have any questions? Mungkin kita tunggu sampai akhir ya, sesi Q&A. Okay, well, once again, ini banyak yang sudah join. Thank you parents for joining. Mungkin profile name yang belum diganti bisa diganti dengan nama anaknya. Kita bisa panggil Mama Corin, hello, Mama Elizabeth, hello, dan yang lainnya. Okay, Bapak dan Ibu sudah visit school untuk mengambil bahan dan materi. Yesterday, ya ini ada juga kertas untuk sesi parent meeting tentang budaya sekolah, visi misi, apa yang kita bahas hari ini bisa diambil, atau kalau tidak ada, nah, tidak masalah, nanti bisa lihat dari screen. Oke, saya akan share topik yang akan diskusi ya, dari kertas yang tadi saya tunjukkan atau dari PowerPoint ini, Bapak dan Ibu. Oke, as you can see, tema kita space atau universe ya, nama kelas itu semua. Kalau di SD itu dengan universe theme. So welcome to Ivy School. Ya, topics to discuss hari ini kita akan diskusi visi misi Ivy School, vision mission Ivy School, and culture ya, budaya Ivy School, and why Ivy School is different.
ya, kenapa IB School itu beda. And also the last, prepare our students beyond education. Ya, mempersiapkan murid-murid kita setelah masa pendidikan. Dan juga kita bahas tentang apa sih 5 keys of success ya. Okay, so parents, be patient. If you have question, mungkin bisa di akhir sesi ini ada Q&A, question and answering. Okay, our vision, for our students to achieve the fullest potential, strive to be leaders, and also shape, participate, and contribute to life. Jadi visi nomor satu, mewujudkan peserta didik untuk mencapai prestasi yang utuh, their potensi ya, potential. Nomor two, bekerja keras untuk menjadi pemimpin. We want our students to be involved in the community and be a leader in the community. And the last, membentuk masa depan dengan berpartisipasi dan berkontribusi di segala aspek kehidupan. Once again, our vision is beyond education. Okay, and also this is important, becoming a person of character with good achievement. Ya, menjadi pribadi yang unggul dan berprestasi. Jadi it's not about achievement, juga kita memperhatikan karakter ya. Okay, and our mission, realize highest potential for our students. And we want to give the highest quality education and prepare for success through the core values, norma-norma perilaku. In bahasa, menjamin kualitas pendidikan yang tertinggi bagi peserta didik. Nomor two, untuk mencapai potensi tertinggi yang mereka miliki. And the third, mempersiapkan mereka untuk pendidikan yang lebih jauh dan melebihi dari 8 nilai inti. Okay. So, let's talk about our culture. Ini nomor dua di kertas ya, Bapak dan Ibu. Okay, IB School culture. Jadi, we believe untuk membangun culture or to create culture or building culture is very simple. Do what we say. Jadi, we make a commitment to do what we say. We tell our teachers to speak English untuk build culture, then they have to speak English. Jadi, it's about action, about doing. Okay, and also number one, our culture is honor God as the highest leader. Nah, jadi menghormati Tuhan sebagai pemimpin tertinggi. And that is the most important in our IB school culture. Because it's so important ya, Bapak dan Ibu, religion atau agama ya. We have Christianity religion in TK dan juga SD. And we also have Muslim religion di TK juga di SD. And juga kita ada Buddhist religion starting in grade 1. Kalau di TK itu belum. Okay, let's talk about the 8 core values. Jadi ini juga our culture. We tell to our teachers, mereka harus live in IB school 8 core values, menghidupi 8 norma-norma perilaku. Tapi tahun ini atau tahun depan kita tambahkan juga satu lagi. Jadi ada 9 ya. Itu sikap sportif, sportsmanship. It's very important that our teachers juga, we have to teach this every day in our school to our students. Jadi number one, integrity, integritas. Honesty, kejujuran.
respect, menghargai, courtesy, kesopanan, judgment, pertimbangan, confidence, kepercayaan, perseverance, ketekunan, and the last responsibility, bertanggung jawab. Okay, let's talk about our third IB school culture, compassion atau compassionate, belas kasih. Jadi in our culture for our teachers, we must be kind, courteous, helpful, initiative, passionate. Ya, karena ini contagious, ya, bisa menular. Jadi as a leader di sini, saya dan Miss Monica, we try to be compassionate to our teachers, dan juga nanti guru-guru itu bisa transfer ke murid-murid kita. And this can be trained. Jadi we do have seminar and training for our teachers. Kalau ada kesempatan, kita ada training dan seminar untuk guru-guru IB school. Okay, our next IB school culture. Yeah, of course, we want our teachers and our staff to be professional. Yeah, jadi kita ada standar, Bapak dan Ibu. All staff have standard of professionalism. Yeah, starting of how they dress. Untuk seragam, kita ada untuk murid dan guru. How you communicate in timely manner. Ya, harus on time, discipline, and how you respond. Jadi, we have to keep reminding our teachers, yeah, this is our culture, they have to be professional. Okay, still in IB culture, number five, we focus on quality. Yeah, our teachers, this is, I think, 2018, yeah, we offer English training ke guru-guru kita semua. We teach the culture. Like I said, we have seminar. Kalau ada kesempatan, we have teacher work day. They have leadership training and continue to grow. Nah, jadi, I believe as a educator, kita harus continuous education. Yeah, never stop to learn. Okay. Next, number six. Yeah, we want to focus on quality. We do have a school psychologist. Yeah, kalau in-person instruction, tatap muka, Bapak dan Ibu, bisa dipanggil untuk meeting sama school psychologist, tapi juga dengan satu minggu sekali, our school psychologist come to our school. And we also, in-person instruction, nanti kalau tatap muka, we will have full-time nurse. Juga, I will show you our room, our nurse room. Yes. So we focus on quality. And of course, Bapak dan Ibu sudah bisa melihat our classroom. This is SD. Okay, next. As you can see, we have the newer building. Yeah, TK masih di old building, but SD kelas 1 mulai di newer building. And our products, we do use untuk mata pelajaran komputer, itu full English, dan juga science, itu full English. Of course, kalau mata pelajaran English, itu full English. Dan juga math. Math, kita menggunakan full English, the textbook. Dan juga untuk English, untuk matematika, math, itu ada digital software. Ya, jadi sangat berguna jika Zoom, ya, untuk daring. Okay, focus on customer needs, fokus pada kebutuhan from our customer. Our customer is our parents. So we do listen to you. We will listen to your input. Kalau ada saran,
mungkin complaints. Yeah, we do listen, but we want to focus on education. Yeah, we are in the education field. Jadi we give you an education, yeah, not something else. Yeah? Maybe we can give you a little more, yeah, because we're gonna talk about character later on, yeah. So not just academic kita fokus, tapi kita fokus juga character, yeah. We deliver and we give you results. And almost finished with the IB school culture. As you can see, Bapak dan Ibu sudah visit our classroom and our restroom. Yeah, we keep a safe, comfortable, clean, fun, and positive environment. Ya, yeah, jadi kalau environment itu sudah begini, Bapak dan Ibu, anak itu bisa fokus dengan akademik, ya, tidak fokus dengan yang lain atau kelasnya kotor atau kamar mandinya kotor. Jadi mereka nggak fokus ke situ. Mereka sudah nyaman, aman, and they focus on academic. Dan mereka nanti berkembang lebih cepat. Okay, next our, yeah, this is our restroom for kindergarten. And this is our classroom for kindergarten. And this is for Estea. So we go to the newer building. Okay, let's move on to the next topic. Why IB school is different? Mungkin sebelum kita move on, why IB school is different, ada juga addition, tambahan yang kita lakukan di sekolah, fasilitas sekolah. I want to share, yeah, what we have been doing in our facility. Yeah. Jadi kita tambahkan juga wastafel or sinks di setiap kelas, di depan kelas, di luar Bapak dan Ibu itu ada wastafel, bisa cuci tangan of course, jadi more convenient karena masa COVID ini. And this is our restroom di gedung baru Bapak dan Ibu. So we have yang positif itu ya, we have banyak ya fasilitas kalau wastafel. And di classroom, as you can see, classroom itu banyak jendela, jadi ventilasi itu nanti kalau kita shifting atau mulai in-person instruction atau tatap muka, jadi our plan tujuannya itu nanti ventilasinya itu ya jendela dibuka ya Bapak dan Ibu. Jadi itu positif di IB school, our classroom cukup luas juga, jendelanya itu ya large atau besar ya. And right now ya guru-guru itu dapat computer CPU in each classroom. Supaya we think about quality. Jadi kalau ada dua guru atau tiga guru di satu classroom, ya itu pasti terdengar ya, dan itu sangat mengganggu dengan kelas lain. Jadi setiap classroom itu sudah ada CPU. Kalau gurunya memiliki laptop, mereka juga bisa pakai laptop. Kalau tidak, mereka pakai our school computer di setiap kelas, so they can zoom, dan itu suaranya itu hanya satu guru di dalam classroom. Dan juga untuk kelas 1 kita sudah komitmen dan juga install projector, jadi itu bisa digunakan ketika tatap muka atau in-person instruction. Yeah. And this is our nurse office. I will show you video, yeah, and kita sungguh-sungguh siap Bapak dan Ibu untuk in-person instruction tatap muka. Jadi jika pemerintah kasih kita izin, kita akan mulai step by step dengan protokol kesehatan, the new normal. And of course kita
Juga ada thermo gun. And ini addition juga tambahan ketika masa COVID, we install, we add more sinks atau wastafel. Ini ketika orang tua atau murid bisa entrance ya, masuk ke sekolah bisa cuci tangan dulu. And this is also from the front of the building. Ini dari depan juga kita sediakan to wash hand. Okay, I'm gonna play this video. We also tadi saya bilang bahwa we will have a nurse office. So we are commitment satu ruang. We are ready to to provide menyediakan nurse, a full-time nurse. And we have one room available for the nurse office. Okay, as you can see, Bapak dan Ibu, we are building as well the extension, the tambahan juga, because kita sudah penuh dan kita sudah ada SMP kelas 7, tahun depan kelas 8, and so on, kelas 9. Jadi ini gedung SMP, Bapak dan Ibu. And also outdoor, kalau di parking area kita juga sudah tambahkan facility kamar mandi untuk parents, nah, laki-laki terpisah dengan perempuan. Yeah, so. Jadi we have many addition, tambahan facility especially for masa COVID ini ya Bapak dan Ibu. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Okay, tadi why IB is different. Jadi saya sudah share tentang our culture in IB school. And we are a national plus school. Kita memang belum full English. But daily conversation. We tell our teachers and our students, we encourage, kita dorong untuk speak English. And in the third, Bapak dan Ibu, we focus on character. Kita ada character building subject, mata pelajaran CB. And kita ada program yang namanya PBS, Positive Behavior Support. And why are we different? Of course, kita harus fokus dengan teknologi ya, Bapak dan Ibu. STEAM education, science, T is for technology, E is for engineering, A for arts, and M for mathematics. Jadi kita ada ex-school atau CCA yang fokus dengan STEAM education, supaya anak-anak kita itu bisa kena expose dengan mata pelajaran STEAM. Okay, once again, background saya, I graduated from Florida Southern College from USA, and also Miss Monica graduated from University of Central Florida. Jadi we bring our knowledge and experience to Indonesia. And again, tadi saya mention we are national plus karena buku-buku kita ada beberapa mata pelajaran we use full English. Okay, and we do focus on English. Ada
MAPLE, we say fluency. This focus on reading, ya, membaca, recognizing words and pronunciation. Pronunciation ini sangat penting. Tidak hanya belajar vocabulary, but we train our students to pronounce supaya percaya diri dan juga pronunciation itu yang benar. And CCA, memang masa COVID ini CCA belum aktif. We hope, kita harap nanti dengan tahun ajaran baru ada sudah mulai in-person instruction tatap muka and we can start CCA kembali. We focus on conversation, ini English club, and to build confidence, percaya diri, and again, our culture is to speak English. Okay, dan juga kita fokus dengan karakter, that is why we are different. So, character building subject, yaitu satu mata pelajaran Bapak dan Ibu. And our positive way of support, kalau in-person instruction, tatap muka, itu pakai tiket, coupon program, kita ada juga fun day, safety patrol, yang nanti saya jelaskan, student of the month and spark of the month. Tapi juga kita sudah mulai kelas dojo. Jadi positive behavior support atau kelas 7 itu masuk ke PBS ya Bapak dan Ibu untuk memberi motivasi kepada anak-anak kita semua. Okay, and also we focus on the 8 core values tadi sudah I mentioned. And kita tambahkan juga sportsmanship. Saya tahu murid-murid kita itu ada spirit of competition ya, suka lomba. Jadi we have to teach about sportsmanship, sikap sportif. Okay, this is about character building subject. Jadi they have many activities. We encourage good behavior. Kita motivasi untuk good judgment. They choose the right choices. Tidak bad judgment. Ini one example of the character building activity itu I will walk away from things that are not right. Ini ada gambar kaki. Jadi mereka harus jalan dengan benar. So there are many activities like this in the character building subject. We teach about sensitivity. Jadi lebih dari 8 atau 9 norma perilaku itu ya. Setiap topik kita juga ada kurikulum design to encourage good behavior. Okay, within the classroom we also encourage to be disciplined ya. Murid-murid kita harus disiplin, focus eyes, quiet hands, open ears, sweet mouth, obey heart and slow feet. Memang harus tegas dan disiplin to teach character, tapi dengan reward, dengan motivation as well. Jadi in-person instruction, tatap muka, we give tickets and also coupon, itu bisa ditukar ke school store. We have a school store. Ya, mungkin sudah tahu karena TK sudah mulai juga dengan kelas dojo point. Tapi mungkin kalau tatap muka, bisa juga karena kita sudah ada proyektor, jadi kelas dojo point itu bisa diberikan. Karena kalau kita transfer tiket to tiket atau coupon itu bisa tidak baik dengan masa COVID ini. Jadi mungkin kita bisa menggunakan kelas dojo dengan digital. Okay, and di TKB juga ada fun day, di SD kita continue fun day juga. Ini pas in-person instruction tatap muka, kita ada popcorn in the movie. Mungkin kalau
kalau masa COVID ini kita juga ada virtual field trip, ya kita ada dance party, ya jadi pasti berubah fundingnya ya. Oke. Okay. And then safety patrol tadi saya mention, yeah, we will choose a leader di setiap kelas itu untuk ya to be more responsible. More responsible ini part of being a leader, jadi pemimpin di kelas masing-masing. And then student of the month, ya yeah, in-person instruction. I believe student of the month itu literacy ya. Literacy ya. Yeah. They go to the library, bisa borrow the books dan juga bisa ada reading journal. Mereka bisa journal atau write beberapa halaman mereka baca, dan yang paling banyak beberapa halaman setiap bulan itu get student of the month. Jadi ini encourage untuk literacy ya, reading literacy. And spark of the month, sorry, ini untuk ya, spark of the month ini untuk membuat spark. Spark itu ignite atau membuat semangat, bisa charity atau bisa donasi buku ke sekolah, atau bisa donasi untuk benefit setiap murid di satu kelas itu. So banyak program tentang karakter. Yeah. Ini masih tentang karakter. I want to dig deeper, lebih dalam lagi untuk karakter, karena sangat penting ya Bapak dan Ibu. We are a character school, jadi kita fokus dengan karakter. Ini PISA 2018, ini results, hasil dengan nilai murid SD, SMP, SMA untuk reading, jadi mata pelajaran reading, mathematics, dan science. As you can see, number one, itu ya setiap tahun pasti top 3 itu China ya Bapak dan Ibu. United States ya mungkin top 10 atau top 15. Ya kita lihat Indonesia, ya kita di bawah Bapak dan Ibu nilainya. Kalau ini 555, 591, 590. Kalau nilai Indonesia 3 sampai 300-an, 371, 379 dan 396. Ya, yeah. What is the difference? Ya, yeah. Apa what makes China better than everyone, ya. Jadi ada buku itu tentang Little Soldiers. Ini eksperimen dengan orang tua yang dari United States, ya mereka citizen, dan juga mereka ada anak, a little boy, dan itu eksperimennya itu masukkan anaknya di Chinese school system. Ya, jadi mereka eksperimen karena mereka tahu akademik itu selalu plus ya untuk di China. Jadi why? Ternyata tidak tentang skill atau talent, ya, tidak tentang talenta ya. Itu not the most important ya. Yang important itu karena buku ini judulnya Little Soldier, ya, because they are disciplined. Ya, discipline dan juga grit itu gigih ya. Jadi ini juga buku dari Angela Duckworth tentang grit ya. Jadi tentang karakter, mereka bisa sukses dan itu transfer ke akademik, nilai akademik mereka. Oke, dan juga I want to share the science of character. Ternyata bisa kita ukur ya. Kalau mata pelajaran science, ya memang kita bisa ukur semua. Tapi kalau karakter, untuk mengukur atau measure is very difficult. But there is a way ya. Jadi ada caranya. There is a strategy
dan strategi itu bisa become habit. Kalau sudah jadi habit, di situ mereka lebih disiplin. Yeah. So can we teach and measure atau test character? Yes, the answer is yes. Yeah. We have to focus on EQ, emotional quotient, atau intelligence. Nah, jadi topik-topik kategori seperti ini yang kita harus fokus. Ya, grit tadi saya mention, kegigihan, self-control itu penting sekali. Gratefulness, kita harus bersyukur. Patience, kesabaran, honesty, kejujuran. Sense of humor itu juga penting. Effort, we have to give the best every time. Ya, zest itu passionnya mereka, purpose-nya juga. Zeal itu ya kembali ke tujuannya. So, I want to share the science of character. Ya, itu harus nomor satu, motivation. Ya, jadi di IB School, kita banyak program character. Ya, character building dengan 5D, dengan ticket program atau dari kelas dojo. Ya, karena kalau tanpa motivasi, itu very difficult to teach character. Ya. Dan juga anak-anak kita itu harus do atau action. Ya, jadi dimotivasi dulu, and then they have to act. Dan di situ kita teach character. Okay, kalau in-person instruction, how to join fun day. Jadi masa COVID ini, kalau sekarang fun day itu be everybody can join. Ya, kita barusan ada fun day. Itu dance party. Jadi ini part of the motivation untuk good behavior atau build character. Ya. Jadi kalau in-person instruction itu kita pilih satu norma perilaku. Ya, ini example tentang judgment. Mereka harus memiliki good judgment. Dan kita fokus dengan English. And obey heart. Jadi kalau anak-anak memiliki tiga kategori ini, mereka bisa join fun day. Nah, kalau ini in-person instruction, tatap muka. An example of good judgment. Ya, tadi saya kembali ke science of character. Jadi tanpa motivasi, apakah bisa kita atau anak-anak kita bisa mengikuti, rajin belajar tanpa dimotivasi, tetap semangat? Mungkin susah ya, rajin kerjakan PR, jadi itu harus dimotivasi, berkata positif, harus di remind every single day, menghormati Tuhan, dan yang orang yang otoritas juga guru, orang tua, dan kita harus fokus dengan tidak menyerah, terus mencoba, tertib, speak English, obey, ikuti aturan, jadi itu harus dimotivasi ya. Tanpa motivation rasanya susah untuk mendapat good judgment. Tapi kalau bad judgment, kita tidak perlu give motivation. Jadi kalau ini terjadi, ya jadi mereka tidak bisa join fun day, kalau itu in-person instruction. Ya, karena sekarang masa COVID semua bisa join fun day. Okay, kita juga ada costume day to make it, sekali lagi, to motivate our students. Ya, dulu in-person instruction, tatap muka, ya, kita ada Disney costume day atau superhero costume day. Ya. Jadi, kita tahu tanpa motivasi, ya, tidak bisa teach character. Dan satu lagi, mereka harus ada purpose, harus ada tujuan. Nah, ini saya jelaskan, the science of character ternyata ada cycle-nya juga ya, seperti science. Nah, ini cycle-nya, the first is purpose, ya, mereka harus ada tujuan. Jadi Bapak dan Ibu, ayo kita cari purpose anak-anak kita, mungkin bisa I want to become a pilot, ya, kita harus label mereka. Anak baik, anak pintar, ya kalau mereka tidak di label atau associate, ya nanti susah mengajar karakter. Ya. So the science of character mulai dengan purpose.
mereka harus ada tujuan, mereka harus mungkin pilih profesinya, atau mereka harus di-label anak baik, anak pintar. Yeah. And the next, itu science of character, mereka harus deliberate practice. Mereka harus tanpa menyerah, mereka harus 100% fokus ke tujuan. Ya, ini example, ini marshmallow. Marshmallow ini mungkin di Brastagi bisa beli, sangat sweet, rasanya manis. Ya seperti Yopi, I believe ya, candy Yopi. Dan kita bilang ke murid, ini test marshmallow test. Ya, kita kasih satu, ya, tapi kalau menunggu beberapa menit, we give you two. Ya, jadi mereka harus sangat-sangat disiplin, ya, untuk to achieve the purpose and the goal. Yeah. Yeah, they have to change their mind about changing their mind. Ya, jadi ini tentang mindset. Ya, mereka harus fokus. Sengaja latihan hal-hal yang sulit. Ya, ini contohnya, ya, kalau Bapak dan Ibu punya cookies atau chips, ya, mungkin itu bisa ditutup dengan jangan transparan, ya, Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa dilakukan strategi, ini strategi supaya lebih disiplin. Ya. Kalau anak kuliah dan mereka want to go to school S1, S2, ya, mereka harus sungguh-sungguh disiplin. Kalau ada tugas, ada thesis, ya, itu harus ignore my phone, ya. Jadi mereka sungguh-sungguh harus ada strategi untuk achieve their purpose. Ya. Remind myself that even the most boring classes count towards my GPA. Siapa yang pernah punya profesor yang sangat boring, ya, tapi we have to take the class dan harus lulus dari kelas itu. Ya, jadi kita harus remind ourselves, ya, do not be a baby, just study, ya. Kita harus lakukan hal-hal yang sulit untuk tujuan itu, ya. Seperti contoh ini, kalau anak kuliah sekarang pasti punya laptop, ya. Jadi apabila mereka di kelas, profesornya make speech, ya, mereka main Facebook, ya, go main game, ini ke ebay.com shopping. Jadi kita harus sungguh-sungguh melatih anak-anak kita untuk berhasil, ya, laptop itu ditutup atau jangan dibawa ke kelas, ya, itu pasti distraction, ya, gangguan. Jadi inilah deliberate practice, kita sengaja latihan hal-hal yang seperti ini. Kalau di classroom, sekali lagi, ya, kita remind our student, deliberate practice itu, ya, focus eyes, quiet hands, ya, tangan dan juga kaki, keep to themselves, ya, mulut doesn't talk, open ears. Jadi we always remind kita sudah lakukan deliberate practice. Dan juga kita encourage, finish whatever you begin. Ya, harus selesaikan apa yang dimulai, harus diselesaikan, nggak boleh putus asa, ya. Jadi this is deliberate practice. Yeah. And orang sukses, ya, yeah, is because good habits. Ya, jadi deliberate practice ini memang strategi dulu. Tapi kalau komitmennya tinggi, disiplin, komitmen to do the good judgment, ya, itu become habit, ya, itu sangat bagus kalau good habits. Jadi mereka bisa berhasil, ya. What can I do to do better? Ya, sekali lagi, deliberate practice, go to direct feedback. Anak-anak kita harus ada feedback juga, ya. Dan juga itu setelah feedback, apa yang harus dikoreksi, refine, retune, jadi juga kembali ke purpose-nya. Jadi this is the science of character. Juga ini orang dibuktikan, ya, Bapak dan Ibu. Saya kasih contoh juga, ini Usain Bolt. Yeah. He is the
gold medalist, ya, menang medali emas. Jadi dia bilang, raise your strengths, train your weaknesses. Ya, jadi karena dia sangat tinggi, Bapak dan Ibu, jadi pas mulai race, ya, tanding, ya, pas dia dari bawah naik ke atas, itu sangat sulit, dan itu dia train. Jadi bagian yang mulai itu di train, jadi bagian yang lemah, menurut Usain Bolt, dia train and train and train and train. Jadi apa yang lemah dengan mungkin anak-anak kita belum bisa membaca atau menulis, ya, kita tidak boleh putus asa, kita harus fokus di situ. Ya, we have to train our weaknesses. Okay, everything that we do must be towards the purpose. Jadi harus ada purpose, Bapak Ibu. Ini sangat penting. Kalau tidak ada tujuan, pasti gampang menyerah. Yeah. The small goals lead to big goals. Jadi mulai dengan small goals. Yeah. Karena learning a new skill itu susah, ya, bagian anak-anak kita. Dan juga untuk orang dewasa juga. Okay. Jadi role of parents itu sangat penting. Peran orang tua, you are everything, be the right role model. Yeah. We want to say thank you to our parents, kita sangat appreciate. Kita tahu kalau PDF itu dikirim, yang membaca itu orang tua, dan yang mengirim tugas itu orang tua juga, dan orang tua itu harus involved. Jadi we appreciate, menghargai our parents to help the process of education. Yeah. And then the last, ini tentang STEAM education. Yeah. STEAM, again, mata pelajaran itu science, technology, engineering, arts, and mathematics. Yeah. We do have a science club untuk CCA, kalau in-person instruction itu. We try to go back to normal, ya. Hopefully tahun ajaran baru bisa come back to normal. This is the science CCA. Dan juga we have a computer lab. Our students can focus on technology and also engineering. We do have critical thinking. They can develop their skills in problem solving. In engineering, developing skills. Ya, jadi mereka kena expose. Mereka bisa find solution, problem solving. Engineering is part of robotics. Kita ada robotics program. And we focus on arts and craft, karena penting juga, ya, arts. Kalau in person, we do have a learning center, ya, tapi sekarang tidak lagi, but hopefully we can start again untuk les violin, vocal, keyboard, and guitar. And we do have math club. And this is our extracurricular, Bapak dan Ibu. Jadi tujuannya untuk tahun depan, tahun ajaran baru, kita bisa mulai CCA. Jadi kita fokus dengan STEAM education, arts and drawing, critical thinking robotics, itu engineering, science club, English club, and math. Ya, ini sempoa juga mereka kena expose. And computer skills. Computer skills so important, mungkin bisa create video editing, atau design something, dan juga coding. Jadi mereka expose to all these STEAM subjects, so they can compete globally, internationally. Okay, so we want to focus, sekali lagi, character. Becoming a person of character with good achievement. Jadi tidak about prestasi semua, but character is the most important. And this is the last, Bapak dan Ibu, the five key steps of success. Number one, program apa yang support, prepare heart and check heart. Persiapkan hati dan cek hati.
again, kembali ke purpose. Jadi program IB School yang IB Elementary di SD, kita ada culture, kita ada character building, kita ada 9 core values and the positive BM support. Jadi itu pasti bisa mengecek hati anak-anak kita, purpose-nya mereka, tujuan mereka apa. In the second, persiapkan skill and knowledge. Ya, kalau tentang akademik, setiap sekolah ada, Bapak dan Ibu, pasti every school has this. Jadi ini penting juga, we have to prepare our students with good knowledge supaya tambah skill mereka. Ya. So every school has this. And ini penting juga dengan program extracurricular, critical thinking, robotics, programming, yang mereka bisa kreatif, inovatif, problem solving, finding solution, ya, using logic, ya, itu akan widen their thinking, ya, pikiran itu lebih luas. Jadi memiliki visi yang tajam, prepare to have sharp vision, ini sangat penting dengan digital age, karena so competitive, ya. Okay. And sekali lagi, tadi saya mention great, kegigihan, ya. Persiapan untuk mempunyai ketekunan. Perseverance ini salah satu faktor yang kita harus teach to our students. Program apa yang support ini? Ya, sekali lagi, our culture, our character, the 8 core values, and the positive behavior support. Okay, and the last, of course, jangan lupa, ya, honor God as the highest leader, ya, pemimpin yang paling tertinggi itu Tuhan, ya, and prepare to always be with God. Okay, I think we are finished. So, we will move on to question and answering. Ya, kita akan lanjut dan mulai dengan sesi pertanyaan, dan juga kita akan jawab the best of our ability. Saya tahu beberapa orang tua sudah mendaftar, tapi ada juga beberapa orang tua belum mendaftar. Ya, jadi kita ada juga surat dari admin Desember bahwa deadline untuk mendaftar itu 10 Februari, Bapak dan Ibu. Ya, 10 Februari. Jadi maksudnya itu kalau sudah lewat deadline, kita akan menerima murid dari luar. Ya, tapi kita fokus dengan orang tua IB School dulu. Ya, prioritaskan dulu yang orang tua TKB bisa ada kesempatan untuk mendaftar dulu. Jadi mungkin untuk nominal itu saya tahu uang pendaftaran itu lebih murah dari yang murid dari luar, ya, Bapak dan Ibu. Jadi I believe uang pembangunan itu 2 juta, ya, Bapak dan Ibu. Kalau dari luar itu bulan Februari itu 40% off, hampir 4 juta, ya. Jadi ada benefitnya juga untuk orang tua IB School dari TKB itu dapat diskon lebih banyak. Untuk uang sekolah, ya, itu 675, itu tidak ada kenaikan dari tahun lalu, 675. Dan uang seragam 750, dan sekitar uang buku kita belum tahu, tapi setiap tahun itu sekitar 1,5 sampai 1,8, ya, depending bukunya, karena kita ada yang full English. Oke, Bapak dan Ibu, bisa unmute atau pakai emoticon, ya, bisa thumbs up kalau ada pertanyaan, kita akan jawab. Bisa bertanya tentang program, bagian kurikulum, atau
ke Miss Santi atau ke Miss Monica, bagian operation bisa juga. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkin bisa di chat juga. Ya, ini orang tua Darin, ya, untuk metode pembelajaran di SD, Abi menggunakan metode Zoom gratis 45 menit juga di masa pandemi ini. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk mapel math, karena kita tahu math itu agak susah. Untuk kelas tinggi, Bapak dan Ibu, kita sudah ada Zoom account yang premium, dan itu bisa lebih dari 45 menit. Ya. Jadi sekarang daring itu ada 3 sesi. Sesi pertama mulai dengan 8.15, sesi kedua mulai dengan 9.15, mereka memiliki break, dan sesi ketiga 10.45. Memang didesain 45 menit untuk kelas 1, ya. Tapi untuk kelas tinggi dan khususnya math dan science, itu kita pakai premium account dan lebih dari 45 menit, ya. Bapak dan Ibu sekali lagi bisa chatting untuk pertanyaan atau bisa unmute, ya, silahkan. Excuse me, sir. Oke, ini dengan siapa? Mama Gilbert? Iya, saya orang tua Gilbert Nenggolan. Oke, silakan, Bu. Tadi mungkin jaringan saya hilang. Jelas mengenai administrasi biaya pendaftaran untuk murid SD dari alumni TK IB. Bisa dijelaskan ulang kembali, sir? Ya, boleh saya chat juga. Pas Desember itu kita sudah ada surat, ya. Untuk uang pembangunan itu 2 juta, Bu, 2 juta. Ya, dibandingkan dengan murid dari luar itu hampir 4 juta, dan juga uang sekolah itu 675, dan juga uang seragam itu dapat 3 set. Dapat dasi 4 set, ya, 4 set. Dapat dasi, topi, itu berapa? 750. Ya. Ya, dan juga saya mau sampaikan supaya jelas juga, untuk uang administrasi, ya, setiap kenaikan kelas itu ya kena dikenakan biaya sebesar uang sekolah. Jadi ada uang administrasi, ya. Ya. Itu uang administrasi pemberlakuannya untuk SD. Setiap kenaikan kelas. Setiap kenaikan kelas kita ada uang administrasi sebesar uang sekolah. Oh, gitu. Ya. Oke, thank you, Ibu. Ada pertanyaan yang lain? Sama Gilbert? Sudah kemudian pada semua? pada saat sudah start pembelajaran tahun ajaran baru SD nanti, kalau misalnya dari surat edaran gubernur masih tidak diperbolehkan belajar tatap muka, dalam artian juga anak-anak masih daring, apakah memang paket jumlah itu memang full dari si murid atau dari orang tua murid itu? Iya, program mata pelajaran untuk kelas 1 itu I believe bagian kurikulum, Miss Re, berapa mata pelajaran kita? 10 atau 11? Untuk kelas 1 10. Oke, jadi untuk kelas 1 ada 10 mata pelajaran. Dan untuk kelas tinggi ada 11 mata pelajaran. Jadi untuk 10 mapel itu, Bapak dan Ibu, kita padatkan dengan sesi 1, 2, 3, jadi semua itu masih berjalan dengan baik. Kita tidak ada tiadakan satu mapel apapun. Ya, jadi
program karakter. Kita, as you can see, Bapak dan Ibu, kita menggunakan kelas dojo untuk motivasi. Dan juga kita masih melakukan fun day juga dan morning assembly. Jadi bedanya dengan TK, kalau SD itu setiap hari ketika break kita ada morning assembly untuk motivasi karakter. Yeah. Oke, okay. Ada lagi pertanyaan ini dari chat. Yeah. Mama Belvania, ya, dari Hornet Class, ya. Jadi anak ibu lahir 2015 bulan 8, ya. Saya sudah ada data juga Bapak dan Ibu. Ini umur usia setiap murid dari TKB kita juga perhatikan ini. Jadi saya lihat ya Bu, untuk bulan Juli ya Belvania itu umur berapa ya? Ini kelas Hornet ya Bu. Depannya itu 5 tahun 10 bulan. Iya. Jadi 5 tahun 10 bulan itu sudah bisa mendaftar Ibu. Ya, cuma ada nanti interview dari tim SD ya untuk kemampuannya kita melihat dan juga kita akan keluarkan surat rekomendasi karena di bawah 6 ya pemerintah bilang harus ada surat dari Dewan Guru. Jadi kita akan interview siapa yang di bawah 6 usia 6 tahun kita akan kasih surat Dewan Guru jika pemerintah minta karena kita harus input NISN ya nomor induk nasional itu. Jadi Ibu sudah bisa mendaftar untuk di bawah 5-6 itu tidak ada. Memang peraturannya pemerintah itu 5-5 tidak boleh mendaftar SD. Jadi 5-6 masih bisa mendaftar, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11 itu masih bisa mendaftar di bawah 6 tahun itu harus ada surat dari Dewan Guru dan kita akan sediakan. Yeah. Oke, okay. Mama Belvania ada pertanyaan lagi? Sudah terjawab? Sudah, Sir. Makasih, Sir. Oke, okay, thank you, Ibu. Yeah. Oke, okay, bisa chat atau langsung unmute Bapak dan Ibu? Sir, saya... Okay. Mau ada pertanyaan ini, mungkin sekedar teknisnya aja, jika nanti selama tahun ajaran anak kita nanti kelas 1 misalnya ya, sudah boleh tatap muka, itu dalam satu kelas untuk kelas 1 itu, gurunya yang standby 1 atau 2 orang, maksud saya selain guru mata pelajaran, ada nggak guru apa guru damping kayak waktu di TK gitu maksud saya, karena mengingat setahun ini TKB kita kan daring di rumah, mungkin secara kemandirian atau apa, untuk belum terlatih sekali ya, karena ketika di TKB harusnya ketika masuk di TK sedikit-sedikit sudah mulai diajarkan. Nah ini kan minusnya di letting tahun ini kita di rumah. Jadi misalnya untuk ke toilet atau gimana gitu anak-anak seandainya ya masuk nanti, ada nggak seperti guru pendamping ketika TKB atau cuma satu saja guru mata pelajaran gitu? Itu aja. Ya, jadi sejak sekarang Ibu SD tidak ada guru pendamping, tapi kalau ke kamar mandi itu ada cleaning service yang akan membantu. Tapi juga saya mau kasih tahu bahwa kalau kita sudah in-person instruction tatap muka, itu pasti shifting dulu Bapak dan Ibu. Shifting itu ya tidak 100% capacity. Mungkin 50% dengan ganjil dan genap dan juga kita pasti ada protokol kesehatan yang sangat ketat. Tujuan kita ya untuk SD itu maksimum itu 25 murid. Jadi kalau 50% capacity itu di satu kelas itu ada ya 12 sekitar 13 murid. Dan
kita sudah komitmen Ibu, kita tidak menerima lewat maksimum 25 murid. Dan saya rasa juga kalau sudah mulai in-person instruction, orang tua yang belum mau tatap muka itu dikasih juga pilihan daring juga Ibu. Ya. Jadi mungkin kalau ganjil genap itu 50% capacity, ada 12 atau 13 murid, dan dengan 12-13 murid itu semua tidak memilih tatap muka. Jadi kalau shifting ini mungkin nominalnya tidak banyak Bu, karena masih ada orang tua yang tidak mau tatap muka. Jadi seperti itu datanya, tapi kalau sudah shifting full, artinya tidak ada daring sama sekali, semua harus ke sekolah dan kita pakai ganjil genap, saya rasa dengan satu kelas itu 12 dan 13 itu seperti itulah nominalnya Bu. Jadi ya. Yeah. Tapi selalu Bu, kita ada guru BK, leaders juga itu selalu keliling, dan juga guru-guru di dalam kelas itu ada laptop atau ada jaringan juga, mereka bisa kita juga memanggil guru BK atau leaders atau guru lain untuk membantu, itu pasti pasti ada juga, kita akan standby. Yeah. Oke. Okay. Ibu. Ada lagi, Mama Bona? Oke, okay, itu aja. Makasih ya. Thank you, Bu. Yeah. Oke, okay, kita lanjut dengan sesi Q&A, question and answering. Silahkan bertanya di chat atau langsung unmute Bapak dan Ibu. Ya, jadi tidak ada lagi pertanyaan. Halo Pak, sebentar Pak. Oh ya, silakan. Ini dengan kapan? Iya, singkat aja. Tahun ajaran barunya, schedule-nya kapan dimulai? Kemudian apa sudah tetap tatap muka atau daring penentuan dari IB School? Makasih Pak. Iya, bulan 7 Bapak, mungkin minggu kedua, kita juga ikuti kalender pendidikan, jadi kita nanti sharing juga kapan the first day of school. Kita juga orientasi nanti tentang masalah tatap muka, in-person instruction, atau masih daring. Kalau prediksi saya, Bapak dan Ibu, mungkin dengan program pemerintah vaksin ini, kita belum tahu dengan progresnya gimana, tapi saya prediksi bulan 7 ini saya harap dikasih pilihan, pemerintah mengasih pilihan yang orang tua yang mau tetap daring masih bisa, dan orang tua yang mau tatap muka dengan shifting, dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat, kita akan bersedia Pak, ya, dengan shifting dulu. Jadi mungkin ada tahapan gitu Pak, tapi ya kita tunggu dulu dari pemerintah. Oke, terima kasih Pak. Oke, thank you Bapak Michelle. Mungkin ada lagi Bapak dan Ibu untuk bertanya dengan program SD. Saya akan share PowerPoint. Jadi saya share di screen, dan juga saya mau share tim kelas 1, ya, guru-guru kelas 1 tahun ajaran ini, Bapak dan Ibu, mereka sudah membuat profil mereka sendiri, dengan saya koordinator, dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dan juga yang sekarang tahun ajaran ini, Miss Aya, Miss Ray, Miss Sao, Miss Yuli, mereka guru homeroom,
dan juga muatan lokal elective itu dengan agama, Miss Rebecca, Sir Chrisman, Ibu Dayana, Pak Sunarto, dan juga mapel-mapel yang seperti PE, Physical Education, Arts, PKN, Mandarin, Character Building, ada English Fluency, Computer. Jadi bisa lihat profil guru-guru kita, nanti saya akan share ini di grup WA orang tua. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu untuk pertanyaan? Oke, mungkin kita data juga untuk orang tua yang sudah berpartisipasi dengan parent meeting ini. Mungkin profile name-nya itu bisa diubah atau dikasih tahu di chat ya. iPhone itu siapa dan juga USU RIRIS yaitu siapa, kita juga data. Bisa diganti nama profilnya atau chat ya. Oke, dan juga ini ada ya, Mama ya, Mama Atskia dan juga Mama Arkan. Ya, yeah, thank you for joining. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, once again, terima kasih. Thank you so much. Kalau ada pertanyaan, bisa telepon atau WA admin tentang program atau tentang administrasi. Ya, yeah, thank you so much, Papa dan Ibu, for your time. God bless you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.